Halo sahabat semua para pencinta uang koin, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Bang Rusman. Pada sesi kali ini kita akan kembali ngomongin harga uang koin nih teman-teman. Dan kali ini kita akan ngomongin uang koin Pangeran Dipanegara cetakan tahun 1954. Koin ini adalah koin kuno yang paling dicari dan digemari oleh para penggemar uang koin. Uang koin Dipanegara sendiri dicetak dalam 4 seri cetakan, yaitu ada di tahun 1952. Dan kemudian ada juga yang tahun 1954. Dan ada lagi yang cetakan tahun 1955. Dan kemudian yang terakhir adalah cetakan tahun 1957. Untuk harga uang koin ini terhitung ya paling lebih bagus lah, lebih mahal daripada uang koin yang lainnya teman-teman. Harganya dan cukup lumayan ya, untuk menurut saya harganya cukup lumayan mahal lah untuk kategori koin-koin seperti ini. Untuk uang koin ini sendiri berbahan tembaga nikel teman-teman, yang memiliki berat 3,24 gram, berdiameter 20,4 mm dan ketebalannya 1,6 mm. Nilai nominalnya 50 sen. Dan berikut ini adalah beberapa harga yang dapat saya lampirkan buat teman-teman sebagai acuan kalau memang teman-teman punya dan ingin menjualnya. Ya, sebagai patokan harga. Dan harga ini saya kumpulkan dari beberapa situs jual beli online yang saya rangkum menjadi satu agar siapa tahu ya ada yang membutuhkan untuk harga-harga seperti ini. Disimak, ditonton videonya, jangan di skip teman-teman. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe di channel ini, di channel Bang Nofsok. Nah ini dia harga-harganya teman-teman. Ya, disimak, ditonton baik-baik. Dan ini cukup lumayan laris ya untuk koin ini. Nih, yang 50.000 terjual 10 keping. Kemudian kalau yang 3.800 ini terjual sebanyak 1 keping. Dan memang harga cukup lebih mahal dari yang lain lah. Lebih laris lah gitulah kurang lebih. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.